Hello, hi guys, selamat kembali. So, ini adalah Mazda CX-5. Sebuah SUV premium segmen C paling murah, antara paling murah dekat Malaysia. Dan saya pernah featured model ni dulu sebagai salah satu antara 5 model SUV terbaik dekat Malaysia. Ya, CX-5, nombor 2. Tapi saya tak pernah lagi review kereta ni, dan dalam video ni korang akan find out kenapa saya letakkan CX-5 ni sebagai top 2. Let's go. Let's go. Let's go. Biar jalan berliku, takkan ku perlahankan laju. Biar kabur mataku. Okey, ini adalah Mazda CX-5 dan ini bukanlah satu model yang baru. Model ni telah dilancarkan dekat Malaysia seawal tahun 2017 dulu, tapi bagi saya tak komplit kalau saya tak featured model ni. Dan actually Mazda CX-5 ni merupakan salah satu model kereta paling murah sekali ya untuk kategori sebuah SUV segmen C yang besar. Dia tak campur lah kalau kategori segmen C macam Toyota Corolla Cross tu kan. Sebab kalau kita bandingkan dengan rival terdekat dia, iaitu Honda CR-V. Honda CR-V harga dia bermula daripada RM139,000 hingga ke RM164,000. Sedangkan Mazda CX-5 ni harga dia bermula hanya bermula RM132,000 hingga ke RM174,000. Ya, yang paling atas tu memang lebih mahal, tapi actually Mazda CX-5 ni didatangkan dengan pelbagai versi engine Ada 2.0, lepas tu dia ada 2.5, yang atas sekali 2.5 turbo. So, kalau kita bandingkan yang paling murah sekali di antara CR-V dan CX-5 ni, RM132,000 versus RM139,000. 2.0 2-wheel drive versus 2.0 2-wheel drive juga. Dan jelas dekat situ dia punya horsepower dan torque untuk CX-5 2.0, horsepower dan torque dia lebih lagi. Tapi kalau kita bandingkan dengan 1.5 turbo untuk CR-V, kita boleh bandingkan CX-5 ni dengan dia punya 2.5 NA Skyactiv, teknologi Skyactiv. Dan untuk harga CR-V 1.5 TCP 2-wheel drive premium turbocharged tu, harga dia RM157,000 versus Mazda CX-5 2.5 NA RM161,000. Tapi kita jangan lupa, semua model-model Mazda didatangkan dengan 5 years warranty plus 5 years free service, termasuk labor, charge, lubricant, parts, oil, semua selama 5 tahun. So, mana yang lagi murah? Kan? Wow. Dan Mazda CX-5 ni bukan sahaja SUV segmen C non-national paling murah dekat Malaysia. Malah, CX-5 ni juga model Mazda paling-paling murah sekali dekat showroom Mazda, selain daripada Mazda 2 dan Mazda CX-3. Korang bayangkan, Mazda CX-5 ni lagi murah harga dia berbanding dengan Mazda 3, starting RM137,000, dan lagi murah daripada Mazda CX-30. Wow! Korang bayangkan, Mazda CX-30 bermula daripada RM144,000 hingga ke RM160,000. Dia punya enjin pun sama juga, 2.0 Skyactiv G kan. Sedangkan Mazda CX-30 tu lagi kecil, lagi kecil dan lagi kurang dia punya features dia daripada Mazda CX-5 ni. Sebab apa tau? Sebab Mazda 3 dan CX-30 tu adalah CBU. So harga dia memang terpaksa lebih mahal sedikit. Wow, Lotus. Wow. Kita tengok adakah kereta ni boleh keep up dengan sebiji Lotus. Of course tak boleh. Kita akan ceritakan handling sekejap lagi, tapi adakah saya nak cerita pasal handling kereta Mazda ni? Saya rasa tak perlu kot. Tak perlu. Saya boleh selamba tanpa fikirkan apa yang ada kat depan ni dengan Mazda. Begitu confident dengan kereta-kereta Mazda ni. Dan sementara CX-5 ni pula adalah CKD, pasang dekat Malaysia, tempatan. So sebelum ni kita tahu kebanyakan kereta-kereta Mazda dekat Malaysia ni harga dia adalah lebih mahal daripada kereta-kereta Jepun yang lain, especially Toyota dan Honda. Mazda 2 lagi mahal daripada Honda City dan Vios. Mazda 3 lagi mahal daripada Civic dan Corolla. Tapi peliknya, the best selling model untuk Mazda ni harga dia lagi murah daripada pesaing-pesaing dia. Tiguan ke, Toyota RAV4 ke. Toyota RAV4 tu memang tak boleh cerita lah kan, harga dia sampai RM200,000. Dan Proton X70,
Of course lah, tak boleh banding lah. Memang jauh lah harga dia kan. Proton X70 bermula daripada RM94,800 hingga RM122,800. Sebab tu saya letakkan 5 SUV terbaik hujung tahun 2019 dulu. Nombor 1 adalah Proton X70. Tak boleh lah saya letakkan model ni nombor 1 sebab harga dia terlalu jauh. Memang banyak pun dia punya kelebihan dia daripada segi dia punya infotainment kan. Tapi kalau bandingkan X70 dengan CX-5 ni, daripada segi premium, daripada segi handling, memang jauh. Dan actually Mazda ni adalah salah satu company yang paling inovatif sekali. Bukan saja daripada dia punya kodoh design dia, design Mazda memang sangat different, memang nampak macam outstanding, almost taraf dengan Continental car. Myvi, don't you dare. Dan daripada segi dia punya dalaman dia juga, kereta ni premium. Mazda dia dah tak compare kan, dia dah tak bersaing lagi kereta dia in term of dia punya premiumship dalam ni dengan Toyota dan Honda. Dan bukan inovatif daripada segi dia punya beauty premiumship saja, malah daripada segi dia punya engine. Mazda ada teknologi Skyactiv, sementara orang lain dalam dunia ni dok kaji pasal hybrid electric car, pasal turbo, VTEC semua sekali kan. Mazda, they keep buat NA dengan teknologi Skyactiv. Ya, apa itu teknologi Skyactiv? Ya, Skyactiv ni adalah satu teknologi yang dia fokus, yang dia main daripada segi compression ratio. Ya, sebab kita semua tahu petrol engine compression ratio tak boleh tinggi. Biasanya petrol engine ni compression ratio dia akan bermula lebih kurang 9.6 nisbah 1 hingga ke 13 nisbah 1. Tapi untuk engine Skyactiv G, dia punya compression ratio dia dah sama macam engine diesel, 14 nisbah 1, sangat tinggi. Saya tak nak cerita detail pasal teknikal, korang boleh tengok channel Dr. Hasbullah Syarah tu tentang teknologi Skyactiv ni, sebab saya takut saya salah cakap nanti. Itu bukan kepakaran saya. Ya. Ya, Skyactiv dia main dekat compression ratio, dia tak sama dengan VTEC ke turbo ke lain kan. Teknologi turbo dia main dengan campuran udara kan, udara yang dikompres, dense air. Manakala VTEC pula dia main dengan valve, injap tu dia buka lama, dia buka lebih besar. Tapi siapa terfikir, tak ada orang terfikir dalam dunia ni untuk main dengan compression ratio. Wow, dahsyat. Dan bukan inovatif daripada engine saja, malah malah Mazda ni dia inovatif juga daripada segi dia punya ride and handling. Ya, cerita lagi pasal handling Mazda ni kan, saya rasa tak perlu. Semua orang tahu Mazda punya handling memang jauh-jauh lagi best, jauh-jauh lagi agile daripada kereta-kereta Jepun lain. Ya, korang bayangkan untuk sebuah kategori SUV macam ini eh, sebab Mazda ni dia ada teknologi GVC, G Vector Control, dan sekarang ada GVC Plus, yang mana dia tak main dengan handling tapi dia improve handling ni. Dia main dengan engine torque, dia kawal engine torque. Dan GVC ni dia bukan sahaja membuatkan kereta kita lebih precise, tapi dia membuatkan passenger lebih comfort. Penumpang akan rasa lebih comfort bila waktu corner kita boleh bawa dengan lebih laju, yang mana engine akan kawal torque kereta dan akan membuatkan kereta ni kurang body roll dan membuatkan passenger kurang terhoyong hayang. Ya, kalau tengok saya drive agak agresif juga tadi sebab banyak kereta, tapi sampai atas ni tak rasa, tak ada rasa pening pun. So kita dah sampai Genting dan kita akan tengok walk around kereta ni. So itulah di antara beberapa sebab kenapa saya pilih Mazda CX-5 ni sebagai salah satu SUV segmen C paling terbaik sekali di antara kesemua sekali SUV yang ada dekat Malaysia ni pada hujung tahun 2019 dulu. Dan kalau hari ni saya masih remain Mazda CX-5 ni one of the best sampai hari ni, daripada segi dia punya beauty luaran, premiumship dalaman, power, dia punya handling, penjimatan minyak, dia punya sistem safety, features dalaman, lengkap. Ya, lengkap. Cuma tinggal lagi X70 tu, infotainment dia lebih baik, dia punya features dia lebih banyak dan harga dia lebih murah, jauh lebih murah lah. So itu saja yang menjarakkan di antara CX-5 ni dan X70.
Plus CX-5 ni dia ada lagi tambahan clip handle iaitu free service. Dari segi fuel consumption, minyak kereta ni dengan bantuan teknologi Sky Active, Mazda CX-5 versi 2.0 minyak dia boleh pergi sehingga 14.5 km per liter. Dan untuk versi 2.5 liter NA, minyak dia boleh pergi sehingga 13.5 km per liter. Ini agak jimat untuk sesebuah kereta seberat hampir 1.7 tan macam ni. Dan untuk kategori yang sama berat macam dia ni, iaitu 1.7 tan, iaitu Proton X70, minyak X70 saya anggarkan lebih kurang 12.5 km per liter. Banyak lagi yang saya nak ceritakan tentang model SUV paling laris dunia ni. So, stay tune untuk video yang seterusnya. Kalau korang tanya hari ini, tahun 2021 nak masuk tahun 2022, adakah saya masih recommend untuk korang dapatkan model yang dah lama macam Mazda CX-5 ni untuk korang beli? Jawapannya, korang sendiri tahu. Korang sendiri boleh fikir. Saya tak akan cakap ya, tapi memang ya. Mazda ni sekarang dia punya lineup dia banyak fokus dengan SUV. Ya, dia ada CX-3, CX-30. Ya, CX-30 tu one of my target car. Kereta tu sangat-sangat menepati citarasa saya, tapi dia bukan sesuai untuk semua orang. Kemudian dia ada CX-8, CX-9 dan ada berita terbaru beberapa hari lepas, Mazda launch dekat US Mazda CX-50. Wow. Kereta tu sangat-sangat cantik. Dia sama juga terletak dalam kategori segmen C SUV, tapi dia bukan replacement kepada CX-5 ni. Dia another version of CX-5. So kita nak tengok daripada segi dia punya luaran. Saya akan buat walk around kereta ni dan features dalaman dalam video yang seterusnya. Terbalik, saya drive dulu kereta ni baru saya buat walk around kan. Ya, sebab tak sabar. Sebab kereta ni memang sangat-sangat best untuk dipandu. So, terima kasih kepada korang yang menonton video ni sampai habis dan harap kita dapat berjumpa dalam video yang kedua selepas ni. Saya akan upload dalam masa terdekat. Dan again, of course, sekiranya korang baru terjumpa channel ni dan mungkin video ni dapat membantu korang dalam menilai, membuat pilihan untuk korang senaraikan dalam senarai pembelian SUV korang, saya Nas Abdullah hargai sangat-sangat kalau korang dapat considerkan untuk smash button subscribe dekat bawah video ni. So, jumpa korang dalam video yang kedua. Saya Nas Abdullah. Salam strategi. Fight. Conquer. Apa strategi? Mampukah membara when it's time to fight? Mampukah kau marah when it's time to conquer?